Oke, saudaraku sekalian pecinta budaya Pulau Sumba Tanah Marapu. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa di like dan subscribe ya Ina Ama Ali Kaa. Budaya memang merupakan sebuah tradisi yang dijalani turun-temurun bagi orang-orang yang masih menganut adat istiadat. Budaya juga merupakan suatu kebanggaan bagi hampir seluruh dunia karena memiliki nilai moral yang begitu pesat dan menjadikannya sebuah kenangan untuk para leluhur yang sudah tiada. Setiap daerah memiliki sebuah budaya dan dengan kebudayaannya masing-masing tentunya berbeda-beda. Dengan demikian daerah-daerah di Indonesia yang masih sangat erat dengan budaya seperti Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, saya akan menyajikan sebuah video tentang budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau tepatnya di Kabupaten Sumba Tengah Anakalang, tentang suatu adat di mana kelengkapan sebelum dilakukannya sebuah pernikahan bagi orang Anakalang. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tradisi di Kabupaten Sumba Tengah Anakalang, tentang bagaimana tradisi orang Anakalang dan sebagiannya ketika anak mereka mau menikah. Maka diadakan adat di mana orang tua dari pihak perempuan akan membawa babi atau yang disebut sebagai sayur untuk acara pernikahan keesokan harinya untuk putra dan putri mereka tercinta. Lalu kemudian orang tua dari pihak laki-laki akan membalas pemberian babi tersebut dari pihak orang tua perempuan dengan memberikan hewan besar seperti kuda atau kerbau setimpal mungkin atau seadanya. Yang terpenting adalah keikhlasan dan restu dari orang tua adalah berkat terbaik bagi orang Sumba dalam menjalani sebuah hubungan kekeluargaan yang harmonis. Oke, saudaraku sekalian, semoga video ini bisa menjadi edukasi dan semoga menghibur. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan dan salam budaya Sumba Tanah Marapu dan juga salam pecinta channel Yos Wungo Petualang. Jika bagi saudaraku sekalian, video ini sangat memiliki nilai moral yang baik, mohon dibagikan di medsos di daerah kalian masing-masing. Terima kasih.